sini tugas pertama itu kapasitor sebagai penyimpanan muatan listrik. Pertama kita colokan ke pelet. Setelah itu kita ambil kabel positif dan negatifnya, kita ukur. Dan dapatlah dia hasilnya 6 volt. Nah, setelah itu kita matikan kembali. Kita sambungkan kabel positif dan negatifnya. Kita ambil dioda. Dioda tersebut kita letakkan di samping kabel di kabel positif. Kita lihat skematiknya kembali. Nah, setelah itu kita ambil kembali kapasitor. Kapasitornya kita sama ratakan dengan kaki kedua dioda. Setelah itu kita ambil kabel jumper. Kabel jumpernya kita buat satu di samping kaki kedua kapasitor, dan satu lagi kabel satu jumpernya kita buat di kabel negatif. Kita ukur kembali, kita putar ke 20. Kita ukur. Dan dapatlah 800. Dapat hasilnya itu ukurannya itu tegangannya itu mendapat 800. Setelah itu kita ambil resistor. Resistor kita letakkan di lurusan dioda. Kita ambil LED, kita letakkan LED di samping resistor tersebut. Kita ambil kabel jumper lagi, kita letakkan kabel jumper tersebut di di samping LED dan pinnya.
ini tidak usah disambungkan kemana-mana dulu. Nah, kita ambil kembali resistor, kita letakkan tidak berjauhan dengan regulator tadi. Nah, kita sambungkan kabel tadi. Ketika kita buat sampai pada resistor pertama dan kita ambil kembali kabel jumper kedua, kita letakkan di ground posisi. Nah, sini kan lampunya nggak hidup. Kita putar kembali ke 2000.